Assalamualaikum. Assalamualaikum makcik. Assalamualaikum. Ha, cantiknya rumah. Cantik ke tak? Dah siap dah ni deko ni. Ha. Ini lansir yang kita pasang tadi. Ha, pattern ring eyelet. Ha, so kita dekat sikit lah. So ni lansir dia adalah sulam-sulam. Ha, warna apa ni, ocean blue. Ha, sebabnya sofa ni warna ocean blue yang sangat lembut. Jadi kita nak matching dengan sofa ni kan. Ha, so that's why lah kita nak pilih langsir yang bercorak. Sebab sofa ni dah plain. Ha, so kita pusing sikit dari sini. Sikit je kakak deko tacap. So kita arrange sikit frame. Kita arrange sikit. Perabot-perabot ni. Ha, lepas tu kita letak bunga okit ni kat sini. Ha, ni ada Roman blind juga. Yang ni pattern Roman blind sebab tingkap dia kecil. So jadi sesuai dengan Roman blind. Ha, lepas tu ini laluan nak ke dapur. So selalu laluan nak ke dapur ni kan, kita tak buat dua lapis sebabnya. Yelah sebab nak lalu. Tapi kita nak apa ni, nak elakkan orang nampak dapur kita. Kita boleh je pasang dua lapis. So dua lapis ni dia adalah terbelah kat tengah ni. Jadi kita bolehlah lalu kan. So itu tips dia lah. So ni laluan sikit. Dekorasi ni memang dah sedia ada kat rumah ni. Cuma kakak dekor susunkan balik je sikit-sikit. Bagi nampak berseri-seri. Ha, kita tambah yang ni. Runner daripada fabric yang sama dengan curtain. Yang bestnya curtain ni dia ada dua corak. So kita bolehlah curi sikit kain dia untuk buat runner ni jadi dia matching. Lepas tu kita ada candle stand ni. Bolehlah letak lilin bagi romantik-romantik sikit kan. Romantik ke? Okay, kita masuk dalam sekejap sebab dapur ni kita pun ada buat ring eyelet. Semua pattern ring eyelet. Yang ni untuk dapur. Okay, so dapur kita boleh buat corak dekat bawah. Kita boleh tukar-tukar sikit lah. Dan ada juga yang pintu bilik. Okay. Ha, so yang ni laluan, laluan keluar. Okay, last lah kita tanya tuan rumah ni. Tuan rumahnya. Waalaikumsalam. Macam mana cik? Okay ke tak okay? Alhamdulillah, okay sangat. Nampak luas. Nampak luas. Sebelum dan selepas, perbezaan dia apa? Banyak beza. Sebab sebelum ni pakai letak-letak je kan kita. Deko-deko letak je kan apa yang ada kan. Sekarang nampak macam matching ke tak? Okay, alhamdulillah memang matching lah. Pakcik macam mana? Suka ke tak? Lebih daripada suka. Alhamdulillah pakcik suka. Saya pun suka. Saya risau pakcik dengan makcik tak suka je ni. Kan? Sebabnya sentuhan-sentuhan kita kadang-kadang yelah berbeza sedikit kan. Tapi itulah sebab kita nak raya PKP ni, kalau boleh nak rumah cantik-cantik. Okey. Untuk rehat-rehat. Spot sini memang cantik sikit sebab apa tahu, sebelum ni tingkap sliding door tu dia sama betul dengan paras sliding door, tapi kakak deko ubahkan dia, kita naik sampai ke atas. So dia akan bagi efek ruang ni luas dan warna yang kita pilih adalah warna-warna soft, dia pun menambahkan lagi ruang-ruang yang luas ni. Okey. So thank you. Thank you, cik. Thank you, makcik.